Seperti inilah detik-detik aksi penangkapan buronan pelaku pencurian mobil di pintu gerbang tol timur Leces Probolinggo, Jawa Timur yang viral di media sosial. Polisi yang berusaha menghadang pelaku terpaksa melepaskan tembakan peringatan ke udara agar pelaku tidak melarikan diri. Aksi pengejaran ini terjadi saat Polsek Leces mendapat informasi dari Polres Pasuruan Kota terkait pelaku perampokan yang kabur dari arah Leces. Alhamdulillah, pelaku berhasil diamankan di pintu keluar exit tol setelah kita bekerja sama dengan petugas tol juga untuk menutup akses keluar supaya pelaku tidak bisa melarikan diri. Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita satu unit mobil serta kunci letter T yang digunakan pelaku saat beraksi. Para pelaku kemudian dibawa ke Mapolsek Pasuruan Kota untuk proses lebih lanjut. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Beni untuk CSI RTV.